Selamat petang kepada semua teman-teman. Hari ini saya mewakili diberi mentor oleh 15 agensi yang di Johor bahwa kami memberi mentor kepada mereka dalam kepentingan cost structure yang terbaru. Dan kami tidak mahu Papa mewakili agensi yang di Johor. Sini saya sampaikan mentor yang dikasih oleh agensi-agensi yang di Johor. Saya rasa saya tak setuju, bukan saya, tapi ahli saya tak setuju. Oleh kerana ini bukan melambangkan keputusan kerajaan, melambangkan keputusan yang kita lambangkan. Dan kalau kita tengok statement-statement yang ada sekarang pun, agak meragukan juga, jadi pening orang. Now government in the process to review the akta apa ni, pekerjaan asing, swasta. So now under the new revision ni, there will be one agency only. Probably in future we will allow to do the apa ni, foreign workers. It's for a time we are not allowed to. Selagi 4511 tak diubah oleh penduduk negara, tak boleh pakai. Kalau Papa kata, immediate, saya pun confused. Semua people confused. Datuk, ini pakai mana satu ni, kata dia. Bagi saya, MOU itu masih lagi enforce, masih kuat kuasa. You mesti pakai 4511 dalam keadaan sebenar sekarang ni. If you don't do that, you are melanggar MOU. The government we can take action on you. Kata dia, gantung on you, you know, put you under dispute reaction. To me, fact is very subjective. Tapi kalau business entity, business community, you are more comfortable talking about win-win situation. That was negotiation. Bagi saya, ini MOU ni adalah antara kerajaan dengan kerajaan. Antara kerajaan Malaysia, kerajaan Malaysia. Seharusnya kita ni mesti bijak, mesti menghormati MOU tu supaya jangan hubungan negara kita dengan Malaysia tu terpugar. Jadi oleh kerana ini melibatkan dua negara, semolek-moleknya dari segi hubungan diplomasi, diplomatik, biarlah kerajaan yang menghubungkan. Padahal kita ada dapat kuasa kecil kabinet mengenai pekerja asing. Jadi biarlah, jadi itu dari jawatan kuasa kabinet untuk beri arahan. Saya rasa itu lebih adil, lebih tidak menimbulkan isu. Pikap akan akur, kita akan akur. We will support whatever rate yang dibuat oleh government. Yang bukannya harga yang kita diisytiharkan oleh Papa. Kerana Papa menyebabkan harga itu masih disputed. Kalau saya tengok dalam tu, Papa kata dia gini-gini. Isi kata gini-gini. Jadi kita pun confused. Yeah? Sedangkan dalam usaha tu mesti ada gundingan antara Papa, pikap Papa dan atleti sebelum diumumkan. So that was the situation. Ya? Saya dipahamkan dalam apa ini dalam masa terdekat dan saya tak tahu kita tahu JWT ini stand for Joint Working Group di mana melibatkan kuasa tertinggi dalam penduduk kerajaan akan bersidang JWT sepatutnya di Jakarta baru ini tapi saya rasa mungkin di Malaysia lah. Joint Working Group ini di mana high power from the both country sit down and discuss this matter sekarang ini. Jadi kita tunggu JWT, saya rasa itulah cara terbaik daripada kita mempertikaikan Papa ini. Saya tak nak pertikaikan kata Papa. Biarlah kerajaan menentukan. Ini hak mutlak kerajaan untuk memberi pengumuman. Ya.